5 janji Allah bagi orang yang memelihara kucing. 1. Bernilai sedekah. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama halnya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu karena saat ia memberikan makan, minum, dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sedekah. 2. Dapat ampunan dan keridhaan dari Allah. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan, khususnya bagi umat Islam, agar kalau orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah SWT. 3. Timbangan amal baik di hari kiamat bertambah. Kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. 4. Allah akan memberikan rahmatnya di hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmatnya. Ternyata rahmat Allah juga dapat diberikan kepada orang yang suka menyayangi hewan seperti kucing. 5. Dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah SWT. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Jangankan hewan seperti kucing, dalam suatu riwayat, dosa-dosa juga akan diampuni oleh Allah SWT meskipun memberi minum seekor anjing.